Sobat Birahmah, tak kenal maka tak sayang. So, agar kita saling kenal, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Birahmah. Terima kasih. Drama Korea menaruh perhatian besar pada tema cinta pertama. Hal ini disebabkan ada sesuatu yang sangat indah dan romantis saat melihat orang-orang jatuh cinta untuk kali pertama. Jika kamu menyukai drama Korea dengan alur cerita cinta pertama, pastikan kamu untuk tak melewatkan drama-drama yang akan Birahmah ulas berikut ini. When My Love Blooms. Drama ini berkisah tentang cinta pandangan pertama yang dialami oleh Yoon Ji-soo ketika bertemu Han Jae-hyun, yang menyelamatkannya dari tengah gelombang demonstrasi. Berawal dari situ, Ji-soo terpikat dan mencoba memenangkan hati Jae-hyun. Ji-soo ngotot akan perasaannya dan cintanya pun akhirnya berbalas. Setelah kondisi yang tak menguntungkan, Ji-soo terpaksa putus dengan Jae-hyun. Tapi keduanya bertemu kembali 20 tahun kemudian. Sebagai orang dewasa, mereka menyadari bahwa perasaan mereka satu sama lain tak pernah hilang. Extraordinary You. Dan Oh yang diperankan oleh Kim Hye-yoon mengira ia adalah gadis SMA normal dengan banyak teman. Tapi semuanya berubah saat ia mengetahui kalau ia hidup dalam cerita komik sebagai tokoh minor. Situasi jadi lebih buruk saat ia jatuh cinta kepada Haru yang diperankan oleh Rowoon, seorang figuran dalam komik. Karena sebagai figuran, Haru jarang muncul dalam komik, sehingga sulit bagi Dan Oh untuk bertemu dengannya. Kedua tokoh itu harus berjuang untuk bisa bersama meski keadaan tak mendukung mereka. Love in the Moonlight. Hong Ra-on yang diperankan oleh Kim Yoo-jung adalah seorang kasim untuk putra mahkota Lee Yong yang diperankan oleh Park Bo-gum. Lee Yong sama sekali tak tahu fakta bahwa salah satu kasimnya yang harusnya semua laki-laki adalah perempuan. Ia mulai menyadari Ra-on adalah perempuan dan terpikat padanya, yang membuatnya harus menghadapi resiko besar dan penuh pengorbanan untuk bisa bersama. What's Wrong with Secretary Kim? Kim Mi-so yang diperankan oleh Park Min-young memutuskan bahwa sudah saatnya ia berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Lee Yong-jun yang diperankan oleh Park So-jun, dengan harapan agar ia menemukan suami dan memulai keluarga. Setelah begitu banyak bergantung pada Mi-so, Yong-jun tidak bisa menerima kalau Mi-so akan pergi dan melamarnya secara tiba-tiba.
My ID is Gangnam Beauty. Kang Mire yang diperankan oleh Im Soo Hyang selalu saja tak percaya diri dengan penampilannya. Hal itu sangat menekannya dan memutuskan untuk menjalani bedah plastik agar ia bisa tenang menjalani hidup. Pada hari pertama di kampus, Mire senang menjalani hidup barunya, tapi ia bertemu Do Kyu Suk yang diperankan oleh Cha Eun Woo, pria paling tampan dan populer yang pernah satu SMP dengannya. Kyung Suk mengenali Mire dengan cepat dan ia mulai menyadari perasaannya pada Mire lebih dari sekedar yang tampak di permukaan. Itulah 5 drama yang mengangkat tentang kisah cinta pertama. Apakah kamu juga suka pada kisah cinta pertama? Silakan tulis di komen ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan subscribe, komen, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Birahma. Terima kasih.